teman-teman, balik lagi ke channel YouTube aku, Zahri Bilhak. Setelah sekian lama aku gak upload lagi pervideoan Rusia ini, akhirnya aku hari ini memutuskan untuk bikin video. Dan rencananya aku mau ajak kalian buat buka bareng bersama sama anak-anak, mahasiswa, dan orang-orang Indonesia yang ada di Moskow. Jadi hari ini kita tuh diundang, ada acara yang ya kita lanjut tentang obrolan yang tadi. Jadi hari ini aku mau ajak teman-teman buat buka bersama di Moskow, tempatnya di KBRI Moskow. Nah, ini tuh kayak acara yang biasa diadain sebenarnya di pemerintahan KBRI Moskow. Nah, hari ini kebetulan hari Sabtu weekend, jadi jadwalnya pas banget buat buka bersama. Acaranya sekitar 5:30, tapi karena bukanya di sini jam sekarang tuh udah jam 7:30 bukanya, jadi ini sambil ngabuburit sambil jalan ke sana. Terus ini seperti biasa. Terus ini kayak biasanya aku lagi jalan ke metro yang deket sama tempat tinggalku. Jadi gimana keseruannya nanti kita lihat ya. Aku bikin videonya hari ini. See you and stay tuned. Thank you.
metro yang nanti dekat sama KBRI-nya, namanya metro, enggak sih, nama metronya tuh Tyurskaya, tapi harus aku ke stasiun Novokunetskaya. Jadi kalau dilihat dari stasiun itu sekitar 2 stansi metro nanti turun, katanya kalau dari stasiun Novokunetskaya itu sekitar 8 menit jalan. KBRI-nya sekitar tadi 8 menitan, tempatnya kayak gini, keluar dari metro, jadi kayaknya cukup mudah untuk di apa namanya tuh ditandain gitu tempatnya. Nanti ada kios-kios kayak gitu, toko-toko baju ini. Nah, ini aku. Dan mapsku ini agak error. Jadi aku sebenarnya jalan tinggal jalan aja nih, bener atau enggak kita lihat aja. Enggak, mapnya arahnya kurang gimana gitu. Jadi yaudah, lihat aja nyampainya di mana. Di maps kayaknya udah setengah perjalanan, jadi tinggal setengah lagi nyampe. Lumayan ya kalau jalan di sini tuh. Untung adem, gak panas. Jadi keringet diketek doang ini karena berjaket. Tapi gak keringetan yang gimana gitu. Jadi tempatnya kayak gini, teman-teman. Jadi kalau kalian ke KBRI yang ada di Moskow, seenggaknya tuh kayak jalan itu tuh. Dan kayaknya bisa pakai tramway. Cuman nggak tahu di depan sana ada pemberhentiannya atau enggak. Malah kalau pakai tramway barangkali lebih jauh kan penyetopannya.
Jadi mungkin lebih baik jalan. Dari metro itu ya, Novo Kunetskaya itu jalan sekitar 8 menit. Lihat bangunan-bangunan ini. Nanti kalau dari metro Novo Kunetskaya itu tinggal keluar aja di pintu 1. Keluar pintu 1, nanti ke kanan. Ke kanan lurus terus. Jadi teman-teman, lihat aja nih bangunan-bangunan yang ada di sini. Kayaknya iya deh ini. Ada Litual juga. Litual itu tempat-tempat make up. Hari ini aku tuh gak make up. Karena emang sehari-hari gak pernah make up. Terus berencana tadi mau sedikit make up-an. Lupa. Ya udah deh, berangkat aja lah. Nah, kayaknya nyampe nih. Iya, aku lihat. Ada bendera. Ya teman-teman, aku sampai juga. Nah, ini KBRI Moskow. Tempatnya kayak gini. Oh, berarti benar dekat Litual, terus studio manicure. Nah, itu ada aku. Biasanya pakai paspor sih buat masuknya. Enggak tahu nih masuknya lewat mana. Kayaknya lewat sini aja enggak sih? Di lingkungan KBRI Moskow. Waktu dan tempat dan acara akan kami sampaikan kemudian. Dan kemudian ya itulah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Yang insya Allah dari pertemuan ini sambil ngabuburit kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Thank you.
Acara buka puasanya udah selesai, jadi tadi sekitar sampai jam 9 malam karena tadi ada sholat maghrib, terus sholat isya sama sholat taraweh, terus tadi acaranya ada pengajian dulu, ceramah, terus ada penampilan dari teman-teman juga tadi karena nanti tanggal 10 dari Indonesia itu mau menampilkan kayak tradisi kita yang rebana gitu nanti di salah satu masjid yang ada di Moskow juga. Terus habis itu kita buka puasa pakai takjil dan dilanjut sama sholat maghrib. Setelah sholat maghrib kita makan-makan, terus udah deh terakhir sholat taraweh. Karena aku lagi gak sholat juga jadi aku bisa pulang duluan, ini udah jam 9 dan acaranya seru, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Dan aku yang paling kangen tuh ya sama rebananya tadi, ternyata mengingatkan suasana bulan puasa dan suasana yang ada di Indonesia. Itu sih bikin kangen banget sih. Akhirnya bisa merasakan lagi. Oh iya, untuk makanannya, makanan khas Indonesia. Aduh, bentar dulu. Untuk makanannya, makanan Indonesia kayak ada tadi ati
kentang balado. Nah, yang paling aku senang ada tempe tadi. Jadi membayar rasa kangen sedikit tentang makanan di Indonesia. Terus ini aku udah di metro lagi, mau jalan balik. Jadi buat teman-teman yang nonton video aku, semoga teman-teman bisa tahu gimana suasana dan apa yang dilakuin selama bulan puasa yang di Moskow, di Rusia. Dan buat teman-teman yang lagi jalanin puasa, semoga puasa kalian bisa sampai akhir di bulan Ramadan ini dan bisa sampai di hari kemenangan Idul Fitri. Semoga kalian terhibur dan stay tune selalu di video-video aku selanjutnya, dan aku akan berbagi di video selanjutnya. See you on the next video.